Assalamualaikum. Tada. Kita dekat sini ada satu handphone di mana handphone ini berharga hampir RM10,000 Malaysia. Apa yang special sangat ya? Handphone ini diberi nama Samsung Galaxy Fold dan kalau kita nampak ada satu stiker dekat atas ini, ia menunjukkan ini ialah handphone Malaysia set. Di bahagian bawah pula kita dapat nampak bahawa handphone ini berwarna Cosmos Black. Dan untuk pengetahuan semua, di Malaysia hanya dua warna saja, Cosmos Black dan Space Silver. Di bahagian belakang kita dapat nampak spesifikasi handphone ini dan ini ialah 512GB punya varian. Untuk skrin yang pertama, kita dapat nampak ia berukuran 7.1 inci QXGA Plus Dynamic AMOLED. Untuk skrin yang kedua, 4.5 inci HD Plus Super AMOLED. Dan handphone ini ada 3 kamera, 12 megapiksel, 16 megapiksel ultra wide dan 12 telefoto. Di bahagian dalam ada 2 selfie kamera 10:8 dan di bahagian luar ada satu lagi selfie kamera 10 megapiksel. Handphone ini juga didatangkan dengan 12GB RAM dan ada Galaxy Buds di dalamnya. Stereo speaker yang ditune by AKG, boleh power share dan ada wireless charging. Okey guys, tanpa membuang masa, mari kita buka Galaxy Fold. Kita tarik dulu yang atas ni. Okey, dan dekat sini kita nampak ada tulisan Galaxy Fold. Okey, jom kita teruskan. Kita buka pula, kita tarik keluar kotak putih ni. Dan kita ketepikan yang ini. Kita akan buka pula kotak putih ini. Kita angkat dan letakkan ke tepi dulu. Okey, di dalamnya ada satu kertas yang tertulis Unfold the Future, Meet Your Galaxy Fold, pesanan Samsung kepada pembelinya. Seterusnya kita ada Galaxy Fold Premium Service, di mana service khas yang diberikan kepada pembeli Galaxy Fold. Ada satu kali screen crack protection jika berlaku masalah pada screen lah, so boleh pergi replace. Okay, next kita tengok dalam apa yang ada. Kita akan buka kotak kecil ni. Oh, ada case di dalamnya. Jadi kita pergi dulu yang ni. Alright, case ni pun ada tertulis Fold di bahagian belakang. Okay, mari kita buka dulu case ni dan kita letak ke tepi dulu. Satu lagi. Oh, di belakang sini juga ada tulis Samsung Galaxy Fold. Seterusnya, dalam ni ada quick start guide. Ada warranty card. Dan ada cara-cara untuk pasang case. Dan tidak lupa SIM ejector. Okey, kita letak tepi dulu ni. Alright, next kita tengok kat sini. Dia ada juga bagi kita Samsung Galaxy Buds yang tuned by AKG. Okey. Seperti mana yang tahu, ini adalah wireless earbud daripada Samsung dan kita boleh guna secara wireless lah. Okey, kita letak balik. Seterusnya kita tengok charger dia. Adaptive fast charging. Dan di sini tertulis ia support sehingga 15 watt fast charging lah. Okey. Dan dia ada juga bagi kita USB OTG Type A ke Type C lah. Seterusnya, mari kita tengok apa yang ada dalam kotak kecil ni pula. Oh, okey, kita ada USB kabel. Kalau kita nampak kat sini, Type A ke Type C lah untuk kita charge kita punya Galaxy Fold. Okey, kita ketepikan dulu ke semua ni. Kita lihat apa pula yang ada dalam kotak putih ni. Kita letak dulu kes ke tepi. Dan jom kita buka kotak putih ni. Ha, inilah dia. Samsung Galaxy Fold. Sangat berkilat dan sangat bersinar ya. Ini akan meninggalkan kesan tapak pula. Kesan cap jari yang banyak sebab dia terlampau shiny lah. Ini kita boleh fold dia untuk menjadi handphone kecil seperti biasa. Ada tulisan Samsung di sini dan ia sangat menarik warnanya.
Okey, di bahagian depan ini ialah skrin yang berukuran 4.5 inci HD Plus Super AMOLED. Ini ialah selfie kamera 10 megapiksel. Dan ini ialah tempat pemusnah suara untuk jawab telefon atau jawab call lah. Di bahagian atas kita ada speaker dan juga kita ada mikrofon. Di bahagian tepi pula kita nampak dekat sini ada tempat masuk SIM, volume button, power button dan fingerprint sensor. Di bahagian bawah pula kita ada type C punya charger connector dan juga speaker. Okey, di bahagian belakang tadi kita tahu yang dia ada triple camera, di mana ada 12 kamera biasa, 16 wide angle dan juga 12 telephoto lah. Okey, kita buka. Di bahagian dalam kita nampak ada dua kamera untuk selfie juga, iaitu 10 megapiksel dan juga satu lagi 8 megapiksel. Okey, jom kita onkan handphone ni. Kita lama-lama power button. Samsung Galaxy Fold. Handphone ini menunjukkan ciri-ciri yang premium dari segi binaan ni. Dan sebab itulah harganya pun hampir RM10,000 kerana teknologinya yang boleh lipat, buka, tutup. Sangat menarik, mari kita tengok. Okey, ni di bahagian hadapan 4.5 inci tadi. Okey, handphone ni telah saya set up untuk digunakan. Okey, kita boleh menggunakan handphone ini seperti biasa, cuma saiz skrinnya untuk zaman sekarang ni agak kecil lah, iaitu 4.5 inci kan. Tapi kita still boleh guna macam biasa. Kita buka YouTube. Okey, jangan lupa subscribe channel saya, Kyuza Channel. Okey, mari kita buka dalam dia pula. Ia sangat menarik. Daripada kecil terus jadi besar. Terus kita boleh akses seperti menggunakan tablet. Kita pun boleh play video, tengok video, layan video dalam bentuk saiz yang besar, main game. Dan ia sangat memuaskan hati kita lah untuk lihat semuanya jelas dalam keadaan saiz yang besar lah. Di bahagian dalam ni juga kita boleh guna seperti biasa lah, seperti phone-phone Android yang lain. Cuma saiz skrin dia telah bertambah lah. Okay. Agak cantik lah di bahagian dalam ni. Okay, kita tutup balik. Buka dan tutupnya juga rasa kemas. Jika kita tidak mahu menggunakan tablet, kita hanya gunakan saiz yang kecil. Seperti inilah. Handphone ini sebenarnya telah saya gunakan selama 3 hari dan saya rasa ia mempunyai pengalaman yang sangat unik dan mengagumkan. Dan ia sangat-sangat rasa premium. Oops, sebelum terlupa guys, kita masih ada case yang belum kita pasang. Case yang dibagi kita free ni, okay. So, jom kita pasang case ni dulu. Kita tengok macam mana dia boleh fit Samsung Galaxy Fold. Kita mulakan dengan yang depan. Okey, hanya perlu tekan saja terus masuk. Ini bahagian belakang. Okey, ia terasa sangat selesa dan lebih selesa ada kes ni untuk kita pegang. Dan ada tulisan Fold juga di belakang. Kalau kita buka pun kita rasa selesa dan tutup pun rasa kemas. Jadi penggunaannya lebih rasa secure lah dan kita lebih confident untuk memegang. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thanks semua. Assalamualaikum.